Salam bahagia, mari kita berdoa. Karuniakan Roh Kristus yang menuntun kami memahami firman. Amin. Kali ini saya membaca dalam 1 Timotius 4 pada ayatnya yang ke-14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Saudara-saudara, setiap makhluk ciptaan Tuhan yang namanya manusia, pasti Tuhan anugerahkan karunia. Bukan soal seberapa besar atau seberapa kecil karunia itu. Bukan soal seberapa banyak atau seberapa sedikit karunia yang ada pada kita. Dalam keyakinan iman, Tuhan sudah menganugerahkan karunia kepada kita. Karena itu mari kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan namanya dan untuk mempergunakan bagi orang banyak supaya mendatangkan akan sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan karunia kepada kami. Karena itu biarlah kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan sejahtera pada sesama. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.